masih chatting-chattingan kita apa saling mendoakan itu. Suasana duka menyelimuti keluarga komedian Sule. Pasalnya, sang mantan istri Lina, yang selama ini diketahui dalam kondisi sehat, mendadak meninggal dunia. Sebelumnya, perempuan dengan nama panjang Lina Zubaidah ini diketahui baru saja melahirkan bayi hasil buah pernikahan dengan suami barunya, Teddy. Kepergian perempuan berusia 41 tahun tersebut kini menimbulkan polemik terkait hak asuh bayinya yang bernama Bintang. Hal ini tersirat dari cerita mama dari Lina kepada Sule tentang tindakan Teddy yang kerap memutuskan sesuatu secara sepihak. Bahkan, sampai urusan hak asuh anak pun, Teddy memutuskan untuk menyerahkan haknya kepada kerabat. Keputusan Teddy yang sepihak ini tentu saja membuat mantan suami Lina, Sule, merasa bingung. Mengetahui hal tersebut, lantas sebenarnya siapakah yang berhak mengurus dan merawat Bintang? Setelah diusut dari berbagai sumber, berikut telah merangkum 3 kemungkinan jatuhnya hak asuh bayi almarhumah Lina. Kemungkinan pertama, bayi Lina akan diurus oleh teman Teddy bernama Pupung. Melansir dari beberapa hasil wawancara di YouTube, Sule akhirnya mengungkap kebingungan yang ia rasakan terkait hak asuh Bintang. Kebingungan ini berawal ketika ia diberitahu bahwa hak asuh anak mantan istrinya yang baru lahir tersebut akan diserahkan ke tangan teman keluarga. Padahal saat itu, pihak keluarga besar Lina sudah bersedia menerima hak asuh tersebut. Namun, berdasarkan cerita yang didengar Sule dari mantan ibu mertuanya, hak asuh bayi berusia 2 bulan tersebut diberikan Teddy kepada temannya yang bernama Pupung. Kemungkinan kedua, hak asuh akan jatuh pada mama dan saudara almarhumah Lina. Sule sendiri seolah tak habis pikir dengan keputusan suami Lina. Menurut Sule, keluarga besar Lina lebih berhak atas hak asuh Bintang ketimbang orang lain yang tak memiliki hubungan darah. Kemungkinan ketiga, bayi Lina akan diurus oleh Sule dan anak-anaknya. Bila seandainya keempat anak Sule meminta untuk mengurus adik tiri mereka sekalipun, Sule pun merasa tak keberatan. Namun kembali lagi, Sule tak bisa seenaknya memutuskan, karena ini sebenarnya adalah keputusan suami mantan istrinya. Anak Sule dan Lina, Rizky dan Putri juga sempat berkata bahwa mereka bersedia membesarkan dan mengasuh adiknya tersebut dan memboyongnya ke Jakarta. Namun, Teddy tampaknya merasa keberatan. Ia mengatakan akan merawat anaknya itu di Bandung. Meski begitu, Rizky dan Putri tetap diizinkan untuk menengok adiknya.